Oke, langsung aja ke tutorial membuat atau melubangi bridge gitar dengan cara digrendo. Kan biasanya pakai tata, kalau saya pakai gerenda ekstrim ya. Saya ukur kedalamannya kira-kira 2-3 mili bridge-nya berlubang untuk memasang stick tisu equalizer akustik. Oke, langsung ini pakai gerendo. Biasanya kalau nggak bisa ya pakai tata atau pisau atau cutter boleh lah. Kebetulan saya nggak punya keduanya, belum saya ambil, jadi pakai gerendo. Sebelum masang atau sebelum melubangi bridge, saya padangi dulu biar nggak kejeron sampai ini langsung tus gerindo. Ini gerindo asli ya, bukan mainan tuh. Gerindo asli langsung diputar kira-kira kedalamannya 2-3 mili. Terus asal sih nah kita ini terlalu tinggi jarak kontak, jadi pas main hot nah apa itu sih hot berat. Jadi pas kira-kira stick piezonya masuk apa orang ya, kurang masuk langsung ditambahin kedalaman. Jadi harus hati-hati, menek terlalu dalam, wah jeru, terlalu jeru ya nggak iso asik. Ya, pas kan enak yang sedang-sedang saja. Pas kabel jack pick up saddle dimasukkan singgup-singgup lubang ini. Cara ngelubang ini simple ya. Aku menggawai paku sih dipanas nih sampai murup abang, lalu dicubles nih, dicebloskan ke body gitar nih, ke bridge ya. Sak paku gede ini cek e pick up itu 3,5 mili ini mas. Jadi mek sak muni, jadi mek dilepok ini tok mari ngono wis bolong, tinggal dicek pas apa enggak. Nah nek wis pas ngene iki masuk e penak tekan-tekan sama saddle atau mau jenengin nut. Nah ini jenengin nut. Oyer langsung setelah selesai langsung kita menuju ke pemasangan preamp ya. Pemasangan preamp. Oyer kali ini saya sudah ganti baju. Oke, mari kita pasang. Oke. Preamp-nya ini dia barangnya preamp merek no brand ya, ketok loh. Terus ono di sini mic cek. Oke, langsung nah itu ya. Terus ono lagi ada baterai. Terus peralatan yang dibutuhkan gunting sampai tang sampai cutter nggak salah ya. Nah ini lubang, nah ini kata kurang kunci toy
sih, cutter, cutter hanya boleh, cutter lawas boleh, barang sak duwe ini. Oke, gitari si gurung bolong. Oke, mandiri masang si mulus lon. Oke, mari ngono ngombe kopi sih, kayak seger. Oke, kan wis ngopi ya burung, nek gurung dan kaya kopi. Ini dikendori dicek, dikendorkan dahulu. Oke, kendori kabeh cek iso masang. Terus kendor baru. Oke, digambar, digambar ke yang ini kocok baru pulpen. Yes, mari diukur, digambar panjang lebari, tata letaki terserah mau di ujung boleh, di sini boleh, terserah. Pokoknya enggak mojok-mojok, soalnya pojok ini ada agernya ya. Langsung digambar, cekak salah. Gambar lupas kotak ini gak pas, gak melebu. Dikandeli, dilukis. Oke, tadi telon ya, semak bentuk kotak ngunutok kita bolongi. Oyer langsung bolong, tak cepet nih video nih. Oke, tak geret. Mari ngono tak cepet. Kecepatan tinggi. Wus. Oke. Tugel sampean patah. Jung kuwaret terserah mbek grendo oleh. Mbek bisa oleh sak duwene pokok benda tajam lho ya. Oke, digaret. Keluar karo tok suwe rek bolong ini. Nek gak keren lo cepet ngapot nih. Bedusul langsung copot ya, percaya tuker cabut sih. Bukan nih yang ada. Padahal karo telu supen. Ya, aku boleh ngomong cutter ini cutter intek. Terus kena lu, kena re. Buka ke patah kelopo ya. Mari ngono dites mlebu ora. Wo, gur mlebu. Di sisi ini sik. Oh, wis plek. Iki berarti nek wis mlebu berarti ukurane pas. Yes. Ayo masuk. Oke. Okay. Rem sing mang.
lemari ini, lemari masang itu ngelubangi. Lubangi apa ya? Baterai ini gak salah. Atas boleh, di bawah boleh, samping boleh. Ya copot sih sadeli cek ke abot. Pezoe sing mlebu to sing telep ni wis dikeri soalnya ben gak dhuwur-dhuwur banget, gak dhuwur banget yo anu atos gitar pas ngekor terisi. Yo, jangan sampai tipis-tipis lah. Sepenuhnya saja. Yo, mari langsung dipasang maneh. Kiranya cukup. Ini posisi stick peso sudah masuk. Sekarang tinggal dorong setelnya ke print. Gampang toh. Masangi. Masang dewe. Meletot deh. Ayo, kayak piye? Saya keturun berarti. Wis mari langsung dikencangkan. Mari ngono masang preamp.